الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الترمذي باسناده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dunia kezuhutan di dalam urusan dunia Laisatlah tidaklah kezuhutan itu Bitahrimil halal Dengan mengharamkan perkara yang halal Wala idha'atil mal Dan bukan pula Menelantarkan harta Izuhut itu bukan terus maksudnya yang halal diharamkan. Saya ini zuhud, akhirnya mengharamkan dagang, dagang, mikir-mikirnya haram. Atau zuhud, saya ini zuhud, maka nikah haram karena orang nikah itu masih menunaikan nafsunya. Umpamanya begitu, zuhud. Saya ini zuhud, akhirnya melihat orang bangun rumah haram karena rumah itu mikir dunia. Bukan begitu? Itu dan juga menel, tidaklah menelantarkan harta. Menelantarkan harta itu bagaimana? Harta yang semestinya bisa dimanfaatkan, malah di sia-siakan kemanfaatannya. Punya sepeda motor banyak yang seharusnya bisa digunakan untuk nolong kerabatnya dipenjemkan kepada orang-orang yang ngambil tugas agama karena perasaan dia zuhud, sepeda motornya dibuang di kali. es Sepeda motor benar segala buang ini dunia. Ha. Jadi kesimpulannya orang yang mikirnya zuhud ternyata ngelanggar agama itu bukan zuhud tapi malah salah. Walakin zahad tetapi ini zuhud di dunia di dunia di hakikatnya zuhud ini sabda Nabi Allah bima fi yadika au minka mimma fi Allah Akbar luar biasa Allah takuna tidak adanya kamu bima dengan perkara fiyatika yang ada dalam tanganmu al lebih kamu percayai mimma melebihi perkara fiyatillah yang dalam kuasa Allah Ini ya, zuhud itu apa? Toh? Zuhud itu terkesannya hanya dengan keagungan Allah Ringgisnya. Walaupun kita di tangan kita ini punya harta banyak satu triliun, tapi kita tidak percaya dengan harta kita, percaya kita dengan Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah saya ini Allah. Walaupun saya punya harta sebanyak apapun yang sudah saya pegang, kalau enggak ditolong Allah, ya enggak akan selesai. Maksudnya begitu. Nabi Sulaiman terbang dengan sajadah terbangnya disertai pasukan-pasukannya berbagai macam jenis pasukan melewati seorang petani yang terkagum-kagum dengan kehebatannya Nabi Sulaiman kehebatan kerajaannya Nabi Sulaiman maka dia mengatakan subhanallah maha suci Allah kok hebat banget nih kerajaannya Sulaiman nih maka Nabi Sulaiman dikehendaki oleh Allah untuk mendengar kekagumannya petani tadi, maka beliau turun dari sajadah tebrangnya menemui petani tadi. Kenapa kamu bilang perkara tadi? Saya takjub banget dengan kerajaan Tuhan. Maka Nabi Sulaiman menasehati. Kenapa kamu nggak takjub dengan Subhanallah yang barusan kamu ucapkan? Subhanallah kamu itu lebih mahal melebihi seluruh kerajaannya Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman akan ditinggal, Subhanallah akan kekal nemani kamu selama-lamanya. Jadi oh. diantara prakteknya zuhud itu begitu. Jadi hati itu bergantungnya kepada Allah. Walaupun di tangan sudah megang sesuatu, enggak percaya dia. Yang dipercaya apa yang diada? Di kuasa Allah. Itulah hakikatnya zuhud. Maka sebagian lama meringkas zuhud itu apa? -apa? Tidak terkesan dengan dunia, walaupun dia punya dunia. Yang ruwepo itu, orang itu perasaannya zuhud. Ternyata bukan zuhud, gak duwe opo-opo. Hmm. Orang gak punya harta, rumahnya jelek, bilang saya ini zuhud, zuhud kok gak duwi opo-opo. Hmm. Zuhud itu tidak akan terbukti sebelum Dunia datang pada orang tersebut, kemudian tidak merubah sama sekali sikap dia, tidak merubah kehidupannya kecuali dalam ridhonya Allah saja. Seperti para ambiya, sebagian sangat kaya raya tidak merubah kehidupan beliau-beliaunya. Miskin juga tidak merubah kehidupannya, tetap dalam puncak hidayah. Kalau ya saya ini wesel saya, saya lu terus Pak ini kalau saya sabar namanya apa? Ya namanya sabar. Bukan zuhud Pak. Zuhud itu kalau uang kamu banyak ternyata kamu tetap taat kepada Allah, nggak terkesan dengan dunia itu namanya baru zuhud. Kalau orang yang seperti begitu itu nanti derajatnya bisa sabar atau konaah nerima apa adanya. Tapi kalau zuhud itu harus ada ujiannya. Ujian dunia datang dia nggak terkesan. Uang dunia yang nggak datang kok bilang zuhud itu piye? Ujiannya belum kok bilang sudah lulus tuh piye? Ya. Saya dipahami? Kata sebagian lah begitu Zuhud itu lulusnya dengan datangnya ujian dunia, tetapi dia tidak berubah ketakwaannya. Tetapi kalau ujian dunia yang belum datang nggak bisa dikatakan zuhud. Sabar, sabar dalam kemiskinan, sabar karena apa adanya, konaah terima apa adanya. Jadi kalau untuk lulus dapat predikat zuhud itu bukan jurusannya karena memang beda. Wa anta kuna fi thawabil musibah dan adanya engkau fi thawabil musibati di dalam pahalanya musibah. Ida angta usib tabiha kalau kamu usib tabiha diuji biha dengan musibah itu Arqaba fiha lebih engkau harapkan fiha dalam pahalanya musibah. Arqaba lebih ter terharapkan fiha dalam musibah. Kalau anha andaikan musibah itu upkiat dikekalkan laka untuk kamu. Masya Allah. Ini dia maksudnya. Jadi orang zuhud itu orang yang memang dengan dunia itu enggak masuk hati dunia itu. Tandanya andaikan dia kena musibah dan musibahnya di sini isyaratnya adalah rusaknya harta atau hilangnya harta atau satu hal yang asalnya dia punya menjadi dia tidak punya. Enggak tahu sawahnya hilang atau bajunya hilang atau duitnya hilang. Jadi kalau zuhud benar, dia lebih berharap dapat pahalanya perkara yang hilang dari dia melebihi andaikan perkara itu masih kekal untuk dia begitu uangnya hilang malah pikiran alhamdulillah dapat pahala sekarang nah, lebih begitu itu sapinya hilang alhamdulillah dapat pahala kehilangan sapi bukan dia bilang andai kan sapi saya masih ada tak jual harganya berapa ya nah, itu bukan zuhud itu nggak lulus itu berarti terkesan dengan dunia lah pahalanya apa pak ya sabar ah, itu sabar artinya kalau zuhud enggak kalau zuhud itu bendanya hilang malah dia lebih mengharapkan pahala benda yang hilang itu melebihi bendanya tidak terkena musibah. Ini hakikatnya zuhud itu begitu. Maka mungkin yang bicara dan yang dengar belum dapat predikat itu. Kadang-kadang kita ini punya barang kesayangan apa harus hilang atau rusak. Wah, nyesalinya bertahun-tahun nggak hilang-hilang itu bukan zuhud ya supaya seneng karo sebagian makhluk itulah walaupun senang dengan makhluk tidak selalu dosa ya tapi kalau hakikatnya zuhud itu sabda nabi itu barang yang milik kita yang kena musibah akhirnya barang itu jadi rusak atau jadi berkurang harganya atau bahkan hilang kita lebih berharap pahalanya barang yang hilang itu, yang rusak itu, yang berkurang itu melebihi andaikan barang itu nggak kena musibah apa-apa. Barang itu bisa, mungkin anggota tubuh kita bisa juga, bisa apa 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 macam-macam. Semoga Allah pilih kita semua. <SILENCIO> <SILENCIO>